Halo paman dan baby cat lovers. Kali ini kucing Himalayaku ada project, yaitu bikin kandang untuk pau-pau, mungil, kemes dan kliwon. Oke, jadi kalau konten kemarin kita cuma ngecat kandang, ngecat cat roomnya. Jadi untuk kali ini kita akan bikin kandang di dalam cat room. Jadi supaya kalau misal salah satu dari indukannya itu melahirkan, jadi kandangnya sudah aman gitu untuk kitten-kittennya. Dan untuk desain kandangnya yaitu seperti ini. Nah, jadi kandangnya modelnya seperti ini ya. Ini full menggunakan kayu jati Belanda. Jadi untuk lebar dari kandangnya itu sekitar 240 cm atau sekitar 2,4 meter dan lebarnya itu 70 cm. Untuk ketinggiannya juga 70 cm. Jadi paman kucing, aku yakin ini udah cukup ya untuk kucing, apalagi kucing melahirkan. Jadi kandangnya juga lebih bersih dan lebih enak gitu untuk bikin video, juga jadi lebih bagus. Nah, itu tadi adalah desain kandangnya. Jadi modelnya tuh seperti itu. Dan langsung saja kita menuju ke proses bikin kandang kucing untuk pau-pau, mungil, kemis, dan kliwon. Oke, jadi untuk keseluruhan rangkanya sudah kita potong. Dan ini ada yang untuk depan dan belakang, ukurannya 225 tadi waktu saya ukur. Dan untuk yang samping ini 60 cm karena lebar dari kandang itu yaitu 60 cm. Oke, langsung saja kita pasang ke cat room. Oke, tapi sebelum kita pasang, untuk bagian depan ini akan saya amplas dulu karena ini untuk bagian kandang depan ya, jadi terekspos nanti kalau tidak diamplas kelihatan kurang bagus karena menyangkut estetika dari kandang itu sendiri. Oke, dan langsung aja kita kerja.
Dan akhirnya kandang ini sudah jadi. Tapi ini belum 100% jadi ya. Jadi masih ada beberapa finishing lagi ini. Terutama di peliturnya. Nanti kita akan pelitur lagi. Dan ya bisa paman dan bibi cat lovers nilai ya gimana hasilnya. Karena ya emang amatir. Paman Kucing Malaiku juga bukan tukang yang asli, jadi ya ya udahlah jadinya seperti ini ya. Tapi ya cukup lumayan juga, lumayan berantakan maksudnya. Tapi tidak apa-apa, karena ini 100% dari tangan Paman Kucing Malaiku yang bikin, jadi ya udahlah kita syukuri aja. Dan untuk proyek kedepannya kita akan mungkin kita akan mengamplas ini dulu, habis itu kita pelitur, habis itu mungkin kita akan pasang listrik juga, pasang lampu juga di dalam. Jadi nantikan video berikutnya hanya di channel Kucing Himalayaku. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa support Kucing Himalayaku. Terima kasih telah menonton.